Hi class, great interacting with you. Today we have one attractive subject to talk. Happy learning. Now, give attention to this illustration. Okay, this is a portal. And then, there are some sentences under the photo to give note about the photo. And then next, this is a title of the news. And then the last, there are the whole of the news. Jadi di sini kita perhatikan, ibu memiliki sebuah foto, kemudian ada beberapa kalimat di bawah foto tersebut yang menggambarkan tentang apa yang terjadi atau yang berhubungan dengan foto tadi, dan kemudian ada sebuah title atau judul dari pemberitaan, dan terakhir di sini ada isi dari berita tersebut. Okay, now my question is, where can you find the layout or form of the news like this? Ketika kita melihat pemberitaan yang memiliki bentuk seperti ini, kira-kira kalian bisa menemukan layout seperti ini tuh di mana? Okay, good, that's right. That we can find the layout or form of the news like this in the newspaper. Great. Well, if we make apart the whole of this layout, so we will get the first picture or photo, and then caption, and then title, and then the body of the news. Jadi kalau kita membagi-bagi layout dari pemberitaan tadi pada slide pertama, maka kita akan mendapatkan yang pertama adanya foto atau picture ini, kemudian ada caption atau keterangan atau catatan di bawah foto tadi, kemudian ada title atau judul dari pemberitaan, dan ada isi dari pemberitaan ini. Nah, setelah kita mendapati keseluruhan dari pemberitaan ini, maka yang menjadi pertanyaan ibu kemudian adalah, when you meet with this news, I mean the news that consists of photo and then caption, title, and the body of the news, which one will you read first? Mana yang akan kira-kira kita baca untuk pertama kali ketika kita menemukan sebuah pemberitaan yang terdiri dari foto, caption, terus sudah gitu judul dan isi dari pemberitaan itu. Mana yang akan kira-kira kita baca lebih dulu? Of course, we will read first the photo and the caption. Tentu kita akan membaca dulu foto dan captionnya. Ya, so we can say that the element of the publication that is often read first is the photo caption. Jadi, kita akan biasanya mendahulukan untuk membaca foto dan caption sebelum kita membaca lebih jauh pada isi dari pemberitaan itu. Nah, yang menjadi pertanyaan kira-kira, kenapa kok foto dan caption ini akan menjadi pusat perhatian dari pembaca yang pertama gitu? Kenapa? Atau menjadi pusat perhatian pertama yang diberikan oleh pembaca? Ya, karena it is more attractive than the whole body of the news. Karena gambar dan foto ini atau gambar dan caption ini jauh lebih menarik gitu ya, dibanding dengan harus membaca keseluruhan isi berita. Dengan kata lain, bahwa kita akan atau pembaca akan membaca atau akan tertuju pada sesuatu yang lebih simpel dalam hal ini, atau yang dan lebih atraktif gitu dalam hal ini, yaitu foto gitu ya, kemudian caption. Kalau misalkan dia sudah merasa tertarik gitu ya dengan apa yang disuguhkan oleh gambar dan caption ini, maka dia tidak akan segan untuk membaca isi berita yang relatif lebih panjang. Okay, from here we can make conclusion that the existence of the photo and the caption
is so important. So, because it will provoke the reader, therefore they want to read the whole body of the news. Jadi, dari keterangan yang Ibu sampaikan barusan, kita bisa melihat bahwa keberadaan dari foto dan caption ini begitu penting karena foto dan caption ini bisa menjadi pemantik bagi pembaca untuk membaca isi secara menyeluruh dari pemberitaan tadi. Therefore, now I want to say that we will learn about photo caption. Well, photo caption consists of two words, the first photo and then the second caption, which is they all complement each other, terdiri dari dua kata, foto dan caption, di mana mereka itu adalah complement each other, saling melengkapi satu sama lain. Dan foto has the function to expect provoke the reader emotional reaction to stage. Jadi foto di sini berfungsi untuk memprovokasi atau memantik, gitu ya, menggugah atau mengapa ya, menyentil gitu loh, emotional reader gitu ya, atau membangkitkan hubungan emosional untuk tetap gitu menatap, memperhatikan gambar itu gitu ya. Dan fungsi dari caption itu sendiri adalah, atau sedangkan caption itu sendiri will give the reader satisfied of their curiosity. Jadi fungsi dari caption itu akan memberikan pembaca satisfied of their curiosity, memberikan kepuasan terhadap keingintahuan pembaca yang tadi teh, karena pertamanya itu dia melihat gambar gitulah ya, ketika dia melihat atau terprovokasi dengan gambar, wah ini loh gambarnya menarik banget gitu loh, dia lihat gitu, itu berarti gambar telah berhasil menciptakan hubungan emosional, reaksi emosional pada pembaca, sehingga dia istilahnya tuh memperhatikan gambar tadi gitu. Dan ketika dia merasa penasaran dengan gambar itu, terprovokasi, maka dia akan melanjutkan membaca caption, di mana caption ini memberikan kepuasan terhadap rasa keingintahuan pembaca dari kesan yang diberikan oleh gambar. Oh, geningan ini gitu ya, yang terjadi atau yang dibicarakan. Oh, ternyata ini gitu ya. Nah, sehingga the final result-nya adalah bagaimana si pembaca itu bisa berhasil terbangkitkan semangatnya untuk membaca the whole story atau the whole body of the story atau the news gitu ya. Okay, then we have to know the rule in writing photo caption. Yang perlu kita ingat bahwa ketika kita akan menulis photo caption, photo caption itu haruslah memuat informasi yang basic, gitu ya, atau basic information. Di mana basic informationnya itu haruslah yang pertama clarity, memperhatikan kejelasan, and then accuracy, akurat, ketepatan. Dan yang berikutnya adalah completeness atau kekompletan informasi yang diberikan. Okay, next, selanjutnya, ini hal-hal yang harus kita perhatikan saat writing caption. Yang pertama, bahwa kita jangan lupa untuk menyuplai. Yang kesatu, siapa atau apa yang terjadi pada gambar itu, kemudian apa yang terjadi ya. Selanjutnya, di mana itu terjadi dan kapan itu terjadi. Dan yang kedua, kita menggunakan atau use the present tense. Kita menggunakan present tense. Walaupun kejadiannya mungkin 10 menit yang lalu, 2 jam yang lalu, atau bahkan 1 hari yang lalu. Ini untuk menggambarkan kekinian gitu ya, atau sense of immediacy. Next, selanjutnya yang ketiga, bahwa caption itu ditulis harus dalam kalimat yang komplit. Ya, dan biasanya ditulis dalam bentuk yang afirmasi atau deklaratif sentence. Selanjutnya, jelas di dalam menuliskan identitas orang, lokasi gitu ya, yang muncul di dalam foto, gitu, yang nampak di dalam foto. Mind the correct spelling of name. Jadi sangat harus diperhatikan
apa istilah tuh pengejaan nama orang ya. Dan untuk foto yang lebih dari satu orang, maka apa istilahnya tuh aturannya kita menuliskan atau mengidentifikasi dari kiri ke kanan gitu. Kalau memang di dalam kasus banyak orang digambarkan dalam caption tersebut, maka sebutkanlah atau perkenalkanlah hanya orang-orang yang notable saja atau notable people atau orang yang terkenal. Dan jangan pernah menyertakan personal feeling. Tidak boleh kita menyertakan personal feeling atau perasaan pribadi ya ketika kita membuat sebuah foto caption. Okay, now we talk about step in writing caption. Yang pertama, make a title for the photo. Kita harus membuat judul dari foto yang kita tampilkan ya. Walaupun ada sebagian yang tidak biasa memberikan judul gitu ya, itu optional mungkin ya. Nah, ini untuk merefleksikan, mengkonfirmasi informasi yang ada di dalam foto. Yang kedua adalah giving relevant information about the photo, memberikan informasi yang relevan terkait foto. And then yang ketiga, write the photo credit atau sumber dari foto itu harus kita sebutkan ya, misalkan kayak gini. Credit, nama photographer names, dan kemudian sourcesnya atau sumber yang kita dapati atau yang kita ambil sumber fotonya ya, misalkan kayak gini. Credit Jill Connelly Ape Photo, berarti kita ambil dari Ape Photo di mana fotografernya adalah Jill gitu ya. Dan kemudian mind the punctuation in capital, in caption. Kita jangan lupa untuk memperhatikan tanda baca di dalam caption yang kita tulis. Nah, itu saja yang kita bahas tentang foto caption. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.